Dodi? Kalau ciri-cirinya orang yang suka berbohong seperti apa sih? Nah, satu, biasanya kalau diajak ngomong, orangnya biasanya suka nggak mau ngadepin. Satu. Kamu lihat ke wajahnya gitu. Kamu lihat wajahnya dia jongkok. Ah ini. Ini saya lihatin. Saya lihatin. Jadi berusaha mengalihkan pandangan. Oh. Itu yang kedua. Yang kedua biasanya ada gerakan-gerakan tertentu yang dia lakukan. Either dia pegang hidung atau dia ada ini. Itu. Ya. Terus misalnya dia suka pegang telinga itu atau bahkan mungkin sambil nutupin tangannya ke mulut gitu. Ya. Kalau malu kan hampir mirip tuh Pak ya? Hampir mirip memang, tapi kebanyakan kalau ditanya itu biasanya dia akan, kalau orang ditanya terus kemudian suruh cerita terus kemudian tangannya sudah mulai begini, nah itu indikasi. Oh, kalau dari verbalnya Pak, cara dia berucapnya? Cara ngucapnya. Misalkan? Antar, ya, cara ngucapnya biasanya orangnya akan cenderung ngomongnya agak terbata-bata. Karena dia sambil mikir kan. Nah, wow. Beda sama orang jujur, dia akan ngomongnya ya memang lugas. Sama matanya katanya suka gitu. Ya. Nah gerakan mata harus dikonfirmasi. Oh berarti artinya dia harus ada diverifikasi dulu. Gitu. Kayak ada temennya begitu Pak, gini-gini. Wah bohong nih saya bilang. Ternyata emang giginya gak ada Pak. Itu bukan malu. Tapi Pak, kalau misalkan tadi tuh mengenai apa namanya, kayak orang terbata-bata, kalau misalkan dia bohong sama lagi nginget-nginget, misalkan suka ada orang juga terbata-bata karena dia nginget-nginget. Ya, Pak. Itu dua hal yang berbeda. Nginget-ngingetnya kalau dia bisa ngejelasinnya detail, kemungkinan besar dia memang benar nginget-nginget. Tapi kalau tadi Mas, itu ceritanya dipotong-potong, kemungkinan besar you gak ngungkapin semua. Jadi ada yang ditutupin, gak beneran bohong. Mikro ekspresi itu bisa dipelajari ya? Sangat bisa dipelajari. Kalau gitu, Nagita jangan belajar lah. Bahaya lah. Oh, bohong. Lagi bohong nih, Pak. Nah. Adoni, makasih ya. Adoni, terima kasih. Terima kasih, sayang ya. Kamu nanti aku antri pulang abis ini ya. Iya. Aku antri pulang dia dulu ya. Yaudah, kalau gitu kita besok di The Cafe akan kedatangan Frisly. Yeay. Yaudah, aku antri dia pulang dulu ya. Frisly, ada. Ini yang horor, konten horor. Frisly siapa? Ya, besok ada horor. Ya. Pak, makasih Pak. Eh, saya terima kasih.